Halo brother, selamat ulang tahun. Wah, siap. Kayak jadi aku ini vlognya yang di ini tetap masuknya ke backstage diary Tio. Aku cuman mau cerita aja brother. Kemarin banyak yang tanya, Mas Tio kok nggak bikin lagu Jawa, Mas Tio nggak bikin lagu Jawa. Sebenarnya aku udah bikin lagu Jawa dari tahun-tahun sebelumnya brother. Tapi yang membawakan lagunya bukan saya pribadi, dengan bukan saya sendiri, tapi ada sahabat saya yang membawakan, yaitu namanya Mas Fahri Kusnara. Habis ini Mas Fahri ada konser di Pasar Kangen di Jogja brother, dan ini aku baru mau nonton dia perform membawakan lagu-lagu yang juga beberapa lagunya yang menulis itu saya. Gitu brother, habis ini kita nonton brother. Cus. Ini artisnya udah datang brother, namanya Brandon Fahri Kusnara. Diri. Halo. Oke, sehat atau brother? Sehat. Mau konser nanti ya? Iya. Ini Mas jam 4 sore. Jam 4 sore. Terima kasih Mas Tio udah datang. Sebuah gokil sih. Nah, ini nanti juga membawakan ada beberapa yang tak terus juga ya Rio. Nanti berapa lagu berarti? 7 sih. 7 lagu. Kemungkinan bisa 5 lagu tapi cuma cadangan 2. Oh iya iya, buat ini siap. Pokoknya sukses buat Mas Fahri. Nah, kalau brother-brother mau dengerin lagu ya lagu-lagu yang tak tulis buat Mas Fahri juga bisa dengerin di channelnya Mas Fahri, namanya Fahri Kusnara. Fahri Kusnara. Fahri KHUS. Fahri Kusnara. Kusnara. Ini juga kalau bawain lagu Jawa itu kena banget brother. Makanya aku memilih dia. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Mas Tio. Aku lima ternun ini. Wis gelem gak wae lagi. Tak tunggu konsernya. Nonton brother konsernya. Habis ini juga tak liput di sini brother. Tetap gas. Nah brother, barusan juga Mas Fahri udah selesai menyelesaikan tugasnya konser dan wah babat kabeh namanya. Babat gas babat kabeh. Piye ri rasanya ini kan kata-katamu perform pertama loh. Iya, dan membawakan lagu sendiri. Sendiri. Nah. Gimana itu? Ya seneng sih Mas rasanya. Mas Tio seneng ini rasanya tuh. Yo bangga gitu loh. Asyong iso kepuasan. Kepuasan, ya? Kepuasan. Puas lah. Oh, ya. Tapi ojo puas, soalnya kan setiap kita perform mungkin ya, jangan sampai puas atau ya harus diperbaiki lebih. Oh ya paham. Nah Mas Fahri ini kan juga dari kita ini ya hari ya, dari tahun 2000 berapa ya kita ya mulai musik ya berarti enggak Mas Fahri Kusnara ya kamu bentuk 2009 plus 2019 itu kamu rilis lagu yang Elingo sempet ada cerita dulu sama Mas Fahri, yo aku pengen ini, ya, pengen mau pokoknya dia tuh pengen rilis karya gitu ya, tapi dengan genre yang pop Jawa gitu. Ya, pop Jawa. Terus akhirnya kan waktu itu boncengan sama Fahri di jalan tuh ya Rio, ngarep Jogtron kayak pokoknya, ini naik ketenangan, yo digas gitu. Dari itu tapi sampai sekarang ternyata dari 2019 perjalanannya Mas Fahri itu sampai di 2022 ini. Beliau ini mengeluarkan karya terus-menerus dan produktivitasnya itu keren banget. Patut diacungi jempol dan cukup menjadi inspirasi mungkin buat teman-teman ya Ria yang lainnya. Mungkin juga ingin berkarya seperti Mas Fahri. Yang penting produktif aja sih ya. Yeah. Nah, saya mau ini Mas Fahri kan masuk ke channel Tio Satri. Brother Tio Satri. Gokil. Gitu Mas Fahri. Kan itu beberapa lagu tuh aku nulis buku ya? Empat
Empat ya? Empat. Apa aja itu? Elingo aku, Kebacotoro. Oh, tiga mas? Tiga ya? Sama Nyuwun Restu. Nyuwun Restu, tiga. Tiga lagu itu juga kebetulan aku yang nulis dan dibantu juga sama Mas Fahri tiap. Jadi ceritanya tuh unik ketika ini bingung nadanya gimana, datang ke rumah. Dan itu pasti pagi ya Rio. Ya. Pagi, kalau enggak tidur rumahku biasanya. Terus kita ngarap di situ, akhirnya jadi direkam juga sama di studionya Mas Seto. Mas Seto udah tahu brother-brother Mas Seto tuh. Nah, lagu tiga lagu tadi yang enggak dibawain tuh yang Elingo aku ya. Yang Elingo aku. Oh. Elingo aku yang enggak dibawain. Nah, mau tanya ini Mas Fahri. Apa ya namanya? Yang short movie itu kan, oh, itu iya. Kapan? Short movie-nya 1 Maret. 1 Maret? Rilisnya 1 Maret. Tadi kan sempat juga bilang sama Mas Fahri di panggung kan? Iya, ya, sekalian promosi tuh Mas. Iya, bagus, bagus. Aku ya, ngono terus kok. Ayo ngono gitu. Mersendes Mersendes, stiker atau nggak apa-apa, raih gede aja. Raih gede. Nggak gitu ya, nggak punya uang buat ya benar, publikasi. Benar. Itu aja, pokoknya setiap ada kesempatan ajar. Itu bener, bagus banget ini. Terus, ini lagi Mas Fahri. Nah ini buat di note ya brother ya. Short movie-nya Fahri itu tanggal 1 Maret rilis di YouTube-nya Fahri Kusnara. Itu dicatat brother, 1 Maret itu short movie-nya. Trailernya juga udah keluar kemarin. Udah keluar trailernya. Dan itu ternyata itu trailernya aja di TikTok itu udah tembus hampir mau 1 juta viewer brother. Keren. Enggak nyangka sih. Selamat. Enggak nyangka sih. Kaget aku. Itu gimana? Tang turu saya pusing. Saya punjul. Saya punjul. Pengikutnya saya maksudnya. Oh, pengikutnya saya. Itu saya. So ini padahal biasa. Ya itu kaget sih. Bentuk ini juga loh, keberuntunganmu. Iya. Nah, ini kan juga kita enggak tahu yang ini produk terus gitu. Nah, benar ya. Nah, Mas Fahri. Gimana ya? Sik aku mau lali meh takon apa ya? Iki loh. Kan banyak kemarin yang dari komentar-komentar teman-teman yang ada di media sosial itu tanya kan kemarin sempat aku yang dari Ajang Pencarian Bakat kemarin kan terus banyak yang tanya Mas Tio kok nggak bikin lagu Jawa, Mas Tio nggak bikin lagu Jawa. Ini jawabannya di sini brother. Saya tuh bikin lagu Jawa itu udah dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2018 ya bisa dikatakan ya. 2018 itu aku nulis dan yang membawakan langsung itu beliau ini brother. Beliau tua banget ya. Ya enggak Mas, kan sopo ya Mas Fahri. Ini brother, Mas Fahri ini brother. Jadi udah ada 3 lagu yang dari aku itu sama Fahri dibawain dan alhamdulillah viewersnya juga banyak Rio. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elingo aku tuh yang paling banyak itu. Paling banyak elingo aku. Gimana tuh lagunya? Tansah elengono aku neng kene, aku neng kene sing ngenteni kowe tekan kapan ra ngerti gitu sih. Itu brother. Neng saiki awak dhewe wis ra iso nggo neruske. Mungkin iki janta titalane. Nah itu brother, kalau kepo sama lagunya langsung cek aja di tempatnya Mas Fahri. Nah itu kenapa ini, kenapa memilih Mas Fahri ya itu ya. Itu karena ya kowe soalnya semangatmu, jiwa semangatmu tuh gede banget Ri. Gitu Mas Fahri, kamu mau bertaruh memperjuangkan karya-karyamu gitu loh maksudnya. Dan juga lagunya dia juga bagus yang ini Beto Kasto. Beto Kasto itu dia nulis sendiri. Jika dia juga yuk aku ngedel lagu kayak gini, sering-sering ngobrol juga gitu brother sama nek sama Fahri tuh. Sering banget. Lah ya nah. Kita temenan udah berapa tahun tuh. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa ngelihat Fahri konser langsung di depan mata. Keren banget, rambutnya menyala. Auranya juga ternyata beda dan sekarang gokil ya. Keren. Seneng sih. Seneng banget juga. Bonus pes nih lo itu. Itu berdoa aja sama berusaha untuk memperkenalkan Bima. Gitu sih Mas Fahri, aku banyak yang kemarin nanya itu sih, kenapa Mas Jok gak bikin lagu Jawa ya, jawabannya ono ning kowe kan ono. Matur suwun lho ya. Wah, aku sing matur nuwun no brother. Wis gelem gak lagi.
yang aku tulis gitu kan. Dan juga Mas Fahri sebenarnya ada tiga lagu lagi yang mau keluar ya sebenarnya. Enggak apa ya ini? Enggak apa, trilogi. Trilogi ya. Habis ini, episode nah, movie. Konsepannya Mas Fahri kita tunggu brother seperti apa. Tapi ya, aku sudah mendengarkan dari ceritanya Mas Fahri juga triloginya konsepnya tuh wah keren. Enggak kok ya. Ya kan masih berdua gitu enggak cuma aku kan. Pasti ada kamu. Iya. Ada untukmu. Genggamlah tangan. Gitu brother. Ya, terus apa menari? Ya, terima kasih ya. Oh, aku matur nuwun. Ora matur nuwunan iki. Sama-sama. Kebien support aku terus ya. Ya, aku selalu support. Dukung kok kowe semangat aku ya bakal lebih semangat juga. Belajar, ajar gas. Nah, ini buat brother-brother mau ngomong apa sama brother-brother Tio Satrio ini? Halo brother-brother Tio. Woi. Ah, aku udah ngomong bahasa Indonesia yo cetet kene. Jawa ora apa? Jawa ora apa ya? Terima kasih yang sudah support Tio sampai detik ini. Keren sih kalian semua. Aku bingung harus ngomong apa yo. Bingung ya. Pokoknya keren, pokoknya ngapain kudu dukung Tio terus pokoknya. Semoga ya kan. Dan terima kasih juga buat brother-brother yang selalu mendukung apa ya karya-karya original dan terima kasih juga untuk mengapresiasi dan selalu mensupport musisi-musisi yang memperjuangkan karya gitu kan. Terima kasih banyak pokoknya. Itu apresiasi yang dan memberi energi positif, memberi kita semangat yang lebih untuk kita terus produksi terus. Bener gitu ya. Sih. Rasanya ngono kae wong senenge bunga. Iya. Gitu. Wes pokoknya men selamat untuk performnya tadi dan perdana ya perdana banget Mas Fahri ini dan doaku pokoknya mudah-mudahan besok short movie-nya lancar rilisnya dan banyak viewernya banyak yang suka. Amin. Pokoknya tetap terus berkarya jangan semangat siap dan tetap putus asa. Mas Eto yaudah gitu aja Mas Fahri. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel aku. Wah iya sebuah penghargaan mampir channel Tio Satrio ini. Kayak award banget. Makasih ya. Siap. Brother jangan lupa dengerin lagunya Mas Fahri juga. Jangan lupa dengerin lagunya Tio juga. Oh iya tuh. Terima kasih. Dadah.